Oke, baik teman-teman. Kali ini aku mau coba HOTF, mau nyoba di Bounty Mark. Tapi ini bosnya nyesuaiin ya teman-teman. Oh, ini dia udah dipakai ya, udah ganti dulu. Ini. Yes. Ya, untuk build-nya aku pakai ini, teman-teman. Ini baru level 55. Oke, langsung dipakai. Oh ya, ini aku pakainya gamepad ya. Jadi ini aku ubah dulu. Ini kan pakai keyboard aku. Ini aku ubah ke gamepad biar mudah. Kalau main solo itu lebih mudah pakai gamepad, teman-teman. Kalau apa buat memorial aku baru pakai keyboard. Karena kalau pakai gamepad buat memorial malah lebih susah, kesusahan aku malah. Ya ini masih pakai Poynik OS. Karena ini apa? HI3 yang saya untuk PC-nya belum keluar, yang untuk HI3 saya yang apa ya? Yang pakai PC ya, yang langsung .x gitu loh. Itu belum ada. Jadi ini masih pakai Android emulator. Timku kok pada mati nih, gimana ini ceritanya? Ya, jadi ini videonya untuk fun aja ya teman-teman ya. Enggak untuk yang serius gitu enggak. Jadi ini untuk fun aja, untuk tes damage, bisa dikatakan kayak gitulah. Untuk kombonya Fuhua itu sebenarnya agak ribet. Kalau aku mainnya dipakai keyboard ya. Kalau pakai gamepad lebih mudah menurutku. Kan mainnya cuma A A A terus B B B ulti gitu kan. Untuk apa? A A-nya itu untuk attack ya, ATK biasa, B-nya untuk ulti. Tombol ulti gitu. Oke, langsung kita coba lagi. Jadi untuk kalau mau ngetes ini musuhnya biasanya itu ada tiga, yang tipe mecha, tipe quantum itu bisa kalau pakai Fuhua ini. Tapi kalau untuk kayak yang tipe bio itu susah teman-teman. Ya.
ini enaknya pakai Fuhua ini apa? Tiap punya 50 SP bisa langsung ulti, teman-teman. Itu enak banget menurut gua. Jadi damage-nya itu mantep lah. Kamu bisa lihat skornya sendiri beda. Ya, mungkin berpengaruh level dari timku ya. Levelnya juga kecil-kecil. Oke, satu kali lagi ya. Mau tes lagi. Oh, ini Arc buat. Ini juga bisa buat pakai LTF juga bisa. Untuk equipmentnya itu bebas, teman-teman. Pakai Newton apa? Monete, Gaemon MB juga bisa, itu lebih bagus yang rekomend. Atau Monet 3 set. Kalau punya Monet dari SK. Mudah banget, teman-teman. Enjoy banget kalau main apa Fuhua yang ini, karena dia kan gameplaynya baru ya. Kalau udah augment core jadi enak aja gitu. Kalau buat apa lagi gabut kita main Fuhua ini. Oke, sekian gitu aja, teman-teman. Terima kasih sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.